Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallam. Jamaah subuh masjid dakwah yang dirahmati Allah. Kembali syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di majlis yang barokah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, iman kita ini menjadi manusia yang hidup di muka bumi ini tidak boleh nyantai-nyantai. Karena Allah punya tujuan. Kita dihidupkan di muka bumi ini, Allah punya tujuan. Dan kita harus tahu tujuannya. Ya, di antaranya Allah ingin menguji kita semuanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita di dunia ini berlomba-lomba. Allah ingin tahu siapa di antara kita ini yang ahsanu amala, yang baik amala. Sehingga di ayat lain kita diberitakan untuk fastabiqul khairat. Nah, Bapak sekalian, sebagai orang mukmin pun Allah memerintahkan kepada kita ini tidak hanya sekedar Islam, tapi harus iman. Sebagaimana ayatnya, ya ayatnya aman kulu fisilmi kafa. Ya orang-orang yang beriman, masalah kamu ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan, secara menyeluruh, ya tidak hanya hatinya, tapi juga fisiknya. Maka itu di dalam berislam itu ada empat hal yang harus kita pahami, yaitu dalam hal akidah, kemudian akhlak, ibadah dan muamalah. Keempat hal itulah yang harus dipahami oleh setiap mukmin, setiap orang Islam agar Islam kita menjadi betul-betul kafah. Nah, alhamdulillah di masjid dakwah ini telah diselenggarakan kajian-kajian itu yang mencakup empat hal itu. Ada yang menyampaikan tentang ibadah, ada yang menyampaikan tentang akidah, ada yang menyampaikan tentang akhlak dan juga muamalah. Jadi penting, ya, jangan sampai kita hanya paham satu tetapi yang lain tidak. Maka itu bisa menjadikan fatal. Ketika orang rajin ibadah, ibadahnya luas sekali. Ibadah ya yang wajib yang sunat tentu, tapi ketika akhlaknya salah maka itu bisa menjadikan celaka. Nah, ini kan maka oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian harus memahami Islam di empat hal itu, baik bidang akhlak, akidah, muamalah maupun ibadah. Karena Rasulullah sudah pernah bercerita, ya, dalam kisahnya ada orang-orang yang bangkrut itu ternyata bukan orang yang ibadahnya malas tidak, tapi ibadahnya itu, tapi ujung-ujungnya setelah di akhirat itu jadi rugi, jadi bangkrut karena akhlaknya yang tidak benar. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah dengan berpijak pada ayat tersebut, maka di sini saya menyampaikan bagaimana kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak itu menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Istimewa dan sangat penting. Maka itulah risalah Nabi, awal mula risalah Rasulullah itu adalah menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok daripada risalah Islam. Jadi Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Tidak salah dulu tapi akhlak dulu. Sebagaimana dalam surah hadis dikatakan innama bisu yutamina makarimal akhlak. Tak nanti tidak diperintahkan untuk mengajarkan sholat, zakat, puasa tidak, tapi menyempurnakan akhlak. Ya,
bukan muslimin dalam rangka penyempurnaan akhlak. Yang kedua, akhlak itu juga merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Tapi ajaran pokoknya itu justru akhlak. Bagaimana sabda Rasulullah? Ya Rasulullah, mati ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah agama itu? Mati, apakah agama itu ya Rasulullah? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usul kuluki. Kemudian Rasulullah menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Agama itu adalah akhlak yang baik. Bayangkan bahwa sekalian, beberapa hari terakhir ini di medsos banyak ya, masalah akhlak saja itu sudah merusak apa namanya informasi dan sebagainya. Orang ketika orang tersebut tidak sholat mungkin tidak ada yang tahu apa, tapi ketika akhlaknya yang mencuat maka semuanya kemudian terbesarkan. Di medsos itu ada seorang kiai kemudian mengatakan Pak Presiden itu kayak bukan, nah itu menjadi masalah banyak. Itu kan bab akhlak. Ibadahnya sebab, tapi akhlaknya ini kan termasuk mengejek orang lain. Padahal kata Allah, mengolok-olok orang lain itu dikatakan karena siapa yang mengolok-olok orang lain boleh jadi yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok orang. Ini bab akhlak sebenarnya. Maka oleh karena itu sekali lagi sampai Rasulullah mengatakan agama ini akhlak yang baik itu agama. Di ayat Al-Quran diingatkan sama anak-anak kita dilarang untuk Allah takut lahumah. Bapak ibu kalau anaknya tidak puasa mungkin tidak susah. Bapak ibu kalau anaknya kita kemudian sampai menyakiti hati orang tua itu kan sakitnya bukan main, sakitnya di sini. Nah itulah pentingnya akal. Yang ketiga bahwa akal itu akal yang baik itu memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Mamin saya askolumin kimi zanil abdi mungkin zaman kiamat kusnil kuluki bahwa demi tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mungkin nanti pada kiamat selain dari akhlak yang baik. Jadi akhlak itu memberatkan timbangan amal. Maka itu dikatakan yang orang yang bangkrut itu adalah orang yang ibadah sholatnya bagus, sholat puasanya juga bagus, sudah ibadah haji, ya, tetapi akhlaknya tidak baik. Maka itu ternyata amal-amal ibadah yang lain bisa dipakai untuk nambili karena akhlaknya yang sudah tidak. Itulah pentingnya akhlak. Dalam dua hadis yang lain dikatakan sami itu Rasulullah SAW yaqulu ala ummi